Hai, hola Horas, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku, Girman Ru. Jangan lupa untuk subscribe ya. Kita akan reaction, ada yang request banyak. Meli, Cinta Tak Bermata. Liriknya, judulnya udah puitis ya. Isinya pasti puitis ya. Dari judul udah puitis, lirik-liriknya pasti puitis. Penasaran ya, untuk lagunya Meli, ini lagu terbarunya saya ambil dari channel 3D Entertainment ya, 1, 2, 3. Aku mau coba ketemu Meli. Oh. Ya, titip ya, thank you. Dia mau ketemu Meli, ini ada percakapan di awal. Meli, Oke, musiknya, ala-ala Sunda. Sundanya dapat banget. Stop, gila Sundanya. Aduh nggak bisa saya orang Batak gitu ya. Susah untuk nyinden ala Sunda. Gila Meli ya. Meli ini orang Sunda ya, sorry. Mohon maaf, aku nggak tahu ya. Meli, Cinta Tak Bermata, gila ya. Siapa pencipta lagu ini? Coba kita lihat di deskripsinya. Diciptakan oleh Arya Bima ya. Seorang musisi asal Jawa Barat. Meli senang banget saat ditawarkan menyanyikan lagu yang Sundanya itu Sunda banget katanya. Sunda banget musiknya, terus ada lirik bahasa Sunda. Penasaran juga bahasa Sundanya seperti apa. Karena Arya orang Sunda ya, lirik dan musiknya tuh terasa menyatu banget. Oke, penasaran guys. Penasaran ya, seperti apa lirik-liriknya Cinta Tak Bermata. Lanjut. Ay, gila ini. Indosiar gila. Maksudnya, gilanya apa ya, jebolan-jebolan The Academy Lida. Ay, gila. Mantap suaranya. Aduh, gila. Sundanya itu enak banget tarik-tarikannya. Oke. Ini wow. Stop. Ini Sundanya ada, maksudnya lagunya ada musik Sundanya, terus ada tradisional dangdutnya, ada gendangnya, ada dangdut klasiknya, ada musik Sundanya, lengkap lah ya. Jadi emang perpaduan dangdut dan Sunda ya. Suaranya juga nyatu banget. Aduh, dengan musiknya, iya kan, tarikan-tarikan Sundanya itu enak banget. Terus nyindennya itu, wow. Lanjut. Oh, dia hanya orang biasa. Oh, cowok itu punya segalanya. Oke, aku ngerti lagunya, aku ngerti lagunya. Berarti perbedaan antara si kaya dan si miskin ya. Maksudnya perbedaan si sederhana. Oh, dia joget, ini joget ala Sunda ya. Wow, keren. Bisa dia joget Sunda tadi. Enak banget. Pikir-pikir dulu. Aduh, cantik banget Meli.
Ini harus trending. Oke. Lagu ini bagus banget, harus trending dong. Aduh. Oh, ini bahasa Sundanya. Aduh, dia anggun sekali, guys. Oh, dikasih kado. Diterima enggak ya? Oh, lihat deh. Dia ngedance Sunda ya. Oh, oh, oh. Wow. Wow. Ih, dia ngedance ada nyawanya gitu. Enggak hanya nyanyi aja, dia ada nyawa ngedance juga. Oh. Oh, dia dibawa ke rumah. Ais. Aduh, nyindennya itu pikir-pikir dulu. Oh. Liriknya dalam sekali. Ya aku merinding, guys. Lihat deh. Begitu anggunnya dia. Dengan pakaian tradisional ini dia kelihatan anggun. Dan cantik. Oh. Wow. Oke, bagus banget. Ini harus trending dong. Ini bagus banget. Ini 7 hari yang lalu ya. Seharusnya udah trending ini. Begitu bagus lirik dan lagunya, suaranya. Aduh. Oke, kita baca lagi. Ada tadi yang belum kita baca di deskripsi. Katanya di sini lagunya kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Oh, seringkali ditemui, pas kan yang aku bilang, perbedaan gitu ya, yang si ceweknya sederhana, si cowoknya orang kaya. Namun melalui cinta tak bermata, Arya Bima dan Meli ingin menyampaikan pesan bahwa cinta mampu menyatukan perbedaan. Yeps. Hal tersebut pun diceritakan dalam sebuah music video yang mengambil dua lokasi di daerah Bandung. Dalam musik video menambahkan sentuhan Jaipong. Oh, itu Jaipong ya. Oke, Jaipong yang tadi yang dia ngedance tadi, Jaipong ya. Yang ia ciptakan gerakannya sendiri. Wow, dalam waktu semalam. Dia sendiri menciptakan, pas pula tadi dengan part-part musiknya gitu yang tereng-tereng gitu kan. Oke, gila nih, berbakat sekali. Oke, musiknya bagus, suaranya begitu indah. Dia anggun memakai pakaian tradisional itu ya, anggun sekali tadi, cecek gitu, cecek. Oke, moga ini trending ya. Terima kasih sudah nonton, terima kasih juga yang udah request. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Horas.